lain sama tuh wajah dan aku main kamar tuh ina azab bila saya. Jadi kalau kalian tidak bersyukur, nikmat kalian akan diganti dengan azab yang lebih besar. Jadi bersyukur tuh simple sih, cuman kayak kita bangun tidur, jadi bangunin lagi sama Allah Taala. Nanti kita salah satu mati yang sejenak gitu. Jadi kita dibangunin kembali ya, ucap alhamdulillah, gue hidup lagi nih. Alhamdulillah, gue udah seperti es nafas sama Allah. Terus kalau makan, gue ada makanan, alhamdulillah. Kan di luar sana banyak yang makan kan. Biasanya cewek-cewek nih banyak yang bersyukur nih. Kenapa cewek-cewek? Karena kayak soal fisik atau insecure dan lain-lainnya cowok juga mungkin ya beberapa. Dan kayak gue jelek, gue pendek, gue hitam dan lain-lainnya gitu. Seharusnya hal itu kalau hanya sepele gitu. Karena Allah menciptakan kita itu 9 bulan. Jadi 9 bulan tuh hal yang lama gitu. Orang tua mengandung kita, kita ketiga bulan dalam perut kayak why? Kayak gede banget. Jadi kita tuh harus banyak-banyak bersyukur gitu teman-teman. Ya intinya mah kayak ya kalian bisa nikmati apa yang oleh Allah berikan kepada kita gitu dengan senikmat-nikmat. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Aziz. Temanya kita mesti banyak bersyukur. Tadi Aziz mengukil ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 7, lain syakartu lakasi dari kau bersyukur, aku akan tambah nikmat. Walaih kabar tuh, tapi kalau kamu ingkar, kamu enggak bersyukur, kamu enggak berterima kasih, inna hadzabi syadid, sesungguhnya azab itu sangat pedih. Jadi semakin banyak kita bersyukur kepada Allah, maka nikmat akan terus mendatangi. Nah, bagaimana wujud bersyukur yang paling gampang? Wujud bersyukur yang paling gampang adalah kita menggunakan nikmat yang Allah berikan sesuai dengan apa yang diinginkan. Kamu tugasnya sebagai pelajar, belajarlah dengan baik. Kamu datang ke sekolah, kamu ikut jadwal sekolah, itu adalah wujud bersyukur yang paling baik. Beda ada yang mengumat? Baik, dengarkan baik-baik. Acara kita sudah selesai, jam 7 tepat, dan silakan kepada yang perempuan.